Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV guys. Oke, salah satu kegemaran saya adalah mendengarkan macam tilawatil Quran, tartil. Kalau di Malaysia itu namanya taranum, kalau di Indonesia itu qori ya, seperti itu. Dan Allahu Akbar, ada salah satu keluarga guys, salah satu keluarga yang ada di Malaysia ya. Kalau kita tengok di sini ada namanya Uaz Legacy TV guys. Uaz Legacy TV. Nah, teman-teman tengok di sini. Nah, ini ya channelnya. Ini udah saya subscribe juga ya guys ya. Jadi teman-teman sekalian, Uaz Legacy TV adalah salah satu keluarga. Satu keluarga itu pinter untuk ngaji semuanya guys. Coba kita tengok bersama ya. Saya juga istilahnya fans berat banget sama mereka ini, karena Allahu Akbar, betul guys, apa yang mereka buat di videonya itu semuanya satu keluarga itu bertaranum gitu, qori bersama-sama guys ya. Jom kita tengok videonya guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. أعوذ بالله من الشيطان.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.
Alhamdulillah Al-Quran. Dan selesai guys, itulah tadi ya keluarga Malaysia bertarannum guys sepanjang Ramadan. Jadi buat teman-teman semua, langsung saja ya dipantengin terus UAS Legacy TV guys ya. Masya Allah ya, sebuah keluarga yang cinta Al-Quran dan istilahnya membiasakan ya anak dan juga orang tuanya mendengarkan Al-Quran. Dan itu Masya Allah pahalanya sangat besar sekali ya guys ya. Karena insya Allah dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu akan datang kepada kita, ya'ti syafi'an li ashabih. Jadi Al-Quran itu akan datang kepada orang, istilahnya kepada kita, untuk memberikan syafaat nantinya guys ya, dengan Al-Quran, bibarakatil Quran. Seperti itu insya Allah kita masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran hudallil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka daripada itu guys ya, didik hati kita, didik diri kita agar supaya mencintai Al-Quran, agar supaya kita itu ya bisa istilahnya menjadikan Al-Quran sebagai pegangan kita. Seperti itu. Jadi apabila kita istilahnya menjadikan Al-Quran yang pertama, Al-Quran yang istilahnya menjadikan tameng kita, maka insya Allah kuat hati kita, kuat jiwa kita. Seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.